Assalamualaikum dan hai, saya Amy. Mari kita lihat berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan LG Wing kini dilancarkan secara rasmi. Ia merupakan peranti pintar dual screen pertama di pasaran bagi membolehkan dua aplikasi dijalankan serentak tanpa halangan. Untuk spesifikasi dalaman, ia dikuasakan chip Snapdragon 765G, kamera utama 64, 13 dan 12 megapiksel dan kamera pop night 32 megapiksel. Setakat ini, harga jualan masih belum diumumkan. Realme mengesahkan yang mana siri Realme 7 bakal dilancarkan pada 24 September kelak. Untuk Realme 7, ia dijana chip MediaTek Helio G95, sementara Realme 7 Pro pula hadir dengan janaan chip Snapdragon 720G. HMD Global pula dilihat bakal mengadakan sebuah acara pelancaran yang akan berlangsung pada 22 September 2020. Ia berkemungkinan besar hadir dengan lebih daripada satu produk. Selain itu, Google juga akan mengadakan acara khas pada 30 September kelak. Ia dijangka memperkenalkan Pixel 5, Chromecast dan pembesar suara terbaru. Oppo pula bakal membawa masuk Oppo Watch untuk pasaran Malaysia. Ia dilengkapi WOS serta dikuasakan chip Snapdragon 3100, namun tarikh pelancaran masih tidak diketahui. Dalam arena teknologi global, pihak custom Amerika Syarikat telah merampas 2,000 unit OnePlus Buds. Ia dikatakan dirampas kerana rekaannya yang mirip AirPods. Menurut laporan rasmi, produk ini berasal dari Hong Kong dan sedang menuju ke Nevada. Seterusnya, Japan Aerospace Exploration Agency dilihat akan membangunkan kamera-kamera yang boleh menangkap gambar pada resolusi 8K. Ia bertujuan untuk merakam gambar pada kualiti tinggi serta merakam corak penerbangan kapal angkasa. Ia akan digunakan pada kapal angkasa MMX pada tahun 2024. Akhir sekali, YouTube memperkenalkan sebuah aplikasi seakan TikTok yang dinamakan YouTube Shorts. Ia membenarkan pengguna berkongsi video 15 saat kepada rakan yang lain dan buat masa ini ia hanya diperkenalkan untuk pasaran India terlebih dahulu. Jadi itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berjumpa lagi kita di video Amanz 24 yang seterusnya.